Warga Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, ngarahu alatan ditutupna akses jalan di luhureun Situ Saguling, anu ngahubungkeun Kecamatan Saguling jeung Cililin. Dina arongan mah eta jalan ditutup tisaprak sabulan katompernakeun ku pihak PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling, alatan jalanna retak. Jalan di luhureun Situ Saguling anu ngahubungkeun Kecamatan Cililin jeung Saguling jero sabulan katompernakeun ditutup ancokeunan warga umum ku PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling anu dierong alatan jalanna raretak. Warga di sabudeureunana ngarahu lantaran akses jalan jadi leuwih jauh. Cek warga di sabudeureunana ditutupna eta jalan teh mangaruhan widang ekonomi masyarakat. Pangnak itu ilaharna akses jalan ka pasar anu pangdeukeutna ukur butuh waktu 10 menit, ari ayeuna butuh waktu satengah jam. Untuk masyarakat merugikan, kebanyakan merugikan dari dua belah pihak. Tapi untuk dampaknya untuk PLN mungkin ada kemungkinan adanya kerusakan katanya, adanya kerusakan jadi mau dibetulin katanya. Upami bade ka pasar janten tebih nya, Pak. Biasana ongkosna 10.000, ayeuna dobel jadi 30.000 gitu ongkosna, Pak. Anu kaduana dampakna ka masyarakat teh upami bade ngalangkung ka Cililin ka Cimareme teh nya tebih gitu, Pak. Warga miharep PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling sagancangna muka deui akses jalan di luhureun Situ Saguling. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.